Selamat datang di Boom Bara. Oke kawan-kawan, hari ini salam saya tidak seperti biasa ya. Tidak salam satu laras, salam satu topi, salam jedar dari CVA Soder, tapi salamnya Boom Bara. Karena apa? Karena hari ini itu beda dari yang lain. Hari ini kita akan tes akurasi senapan dari Boom Bara atau BUM, BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, baranya itu Baitur Rahman. Jadi Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rahman yang saat ini menitipkan barang ke kita untuk dites akurasi. Jadi untuk pembelian nanti juga bisa di CVA Soder dan juga bisa di channelnya BUM Bara. Cuman saat ini channel BUM Bara masih dalam proses ya segera rilis untuk channelnya BUM Bara. Tapi hari ini kawan-kawan untuk sementara bisa beli di CVA Soder senapan angin bocap Predator BUM Bara yang akan kita tes hari ini. Sekedar info kawan, untuk bocap Predator BUM Bara, untuk bocap Predator BUM Bara ini ada, dan juga ada satu lagi yaitu bocap FX BUM Bara atau bocap kayu BUM Bara. Seperti apa tes akurasinya? Tunggu aja di hari esok ya kawan ya. Kali ini kita akan tes akurasi senapan angin bocap BUM Bara. Seperti apa tes akurasinya? Kita maksimalkan untuk nitik. Setelah nitik nanti kita coba menembak mental siluet. Seperti apa tes akurasinya? Jangan lupa sebelum nonton like, komen, dan subscribe tentunya di CVA Soder dan yang akan segera rilis yaitu channel BUM Bara. Oke, untuk spek lengkapnya dilihat setelah tes akurasinya. Yuk, Mas, yuk. Tiga. Oke. Sip ya. Kita tarik seperti ini. Ini agak blereng ya, karena telenya kayaknya yang kurang bagus. Oke, set. Oke, kita maksimalkan untuk nitik. Kita menggunakan peluru Hercules ya. Sip. Ting, sudah. Kita pakai peluru Hercules di angin 2500 PSI. Oke. Kurang kelihatan ya. Sudah kelihatan kita? Ya, tak agak besar ini ya, biar kelihatan ya. Oke, di ritikal ya. Coba di bengkok ke, di masih di satu di kelihatan ya. Nah, berarti tadi di ritikal pas ya. Tiga kali tembakan di ritikal dan tidak kelihatan di sini karena apa? Karena ketutup ritikalnya. Nitik satu titik, satu lubang di empat kali ya. Empat kali tembakan. Lima kali tembakan, masih satu titik. Lima kali tembakan, masih satu titik. Enam kali titik, masih satu kali tembakan. Satu kali titik, masih nitik di enam kali tembakan. Tujuh kali tembakan hari ini, saat ini. Oke. Delapan kali titik. Delapan kali tembakan, masih satu titik. Oke. Oke, 9 kali tembakan masih satu titik. Oke, 10 Mas. Oke. Sekarang kita nembak metal siluet. Satu titik di. Oke, ini ya, mulai dari ini dulu. Mantap, sampingnya. Oh, enggak usah sampingnya, weh. Langsung ini kita ambil 5 kali tembakan. Satu, dua. Tiga, empat, lima. Oke, tadi kita matikan dulu ya, bentar. Oke, tadi 2500 PSI
dan kita sudah nembak 15 kali tembakan. Lanjut Mas, dicopot dan kita tembakan, nggak usah dicopot, langsung ya, ya. Langsung aja. Kira-kira kita senapan ini mampu berapa kali tembakan sih ya, dari 2500, sedangkan senapan angin ini bisa sampai 2800 PSI untuk amannya. Cuman ini kita ambil di 2500 saja sedangnya, dan ini dari 2500 sekarang sudah 15 kali tembakan. Ayo kita tembakan lagi sampai 50 kali tembakan. Oke, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dari 2500 PSI sekarang masih ada, menurutmu piro iki? Nek menurutku sih 2000 21 ya? 22. Berarti dari 50 kali tembakan ini sangat irit sekali. Dari 50 kali tembakan turun 300 PSI saja. Di power sedang, enggak terlalu irit, enggak terlalu tinggi, sedang. Oke. Kita asumsikan kalau kita isi 2800 PSI sedangkan 50 PSI itu 300 PSI, 50 kali tembakan itu 300 PSI, berarti dari 2800 ke 1000, karena kita jangan sampai kurang dari 1000 anginnya untuk menghindari bocor ya. Untuk menghindari bocor itu jangan sampai angin habis. Kita sisakan 1000, berarti 1800 berarti ya yang akan kita tembakan ya. Dari 2800 kita sisakan 1000, berarti 1800. 1800 dibagi 3. Piro Mas? Hah? 600. Oh, sik. 1800. 1800 dibagi 300. Berarti 6 kali 50. Karena tembakannya 350. Berarti kita asumsikan untuk senapan angin ini dengan setelan ringan bisa sampai 300 kali tembakan, bro. Mantep kok. Akurasinya oke, senapannya oke, dan irit sekali. Luar biasa senapan angin ini ya. Dari Bumbara ini, kawan-kawan nanti bisa coba untuk pembelian, langsung aja hubungi admin di bawah ini. Oke, kita akan review lengkap senapan angin ini, mulai dari seperti biasa. Larasnya kita menggunakan laras OD14, laras seamless pilihan. Oke, ini memang kita tidak menggunakan laras impor, tapi larasnya sudah pilihan. Larasnya menggunakan baja seamless yang insya Allah tidak mudah karatan. Ya, untuk harganya nanti menyesuaikan. Oke, dan untuk serobongnya kita menggunakan serobong OD22 dan tabungnya menggunakan tabung 500cc. Oke, dan untuk larasnya, untuk tabungnya menggunakan tabung Venom import China. Untuk popor kita menggunakan CTR ori, dan untuk setelan powernya menggunakan putaran di dalam seperti ini. Untuk gripnya juga ori, dan untuk triggernya menggunakan trigger match. Mantap toh? Chambernya menggunakan Dural seri 6, bukan seri 7. Kalau seri 7 harganya biasanya di atas 4 juta, dan ini pasti harganya di bawah 3 juta. Di bawah 4 juta. Pasnya berapa? Simak sampai habis. Oke. Senapan angin ini kelebihannya apa, Mas? Menurut jenengan? Ringan. Ringan ya? Ringan tentunya. Oke, ringan. Dan untuk akurasi ya sudah bisa dilihat sendiri ya. Oke, siap. Bentuknya ini meskipun seri 6 nih, pembuatannya rapi banget nih. Nah, ini
Ya hampir bisa dibilang nih CNC lah. Ya memang ini CNC mas. Ini CNC untuk semi ya. Ini semi CNC dan dua kali pengerjaan. Jadi ini sangat halus sekali. Ada yang semi CNC dan satu kali pengerjaan itu biasanya agak kasar ya. Ini kelihatan rapi banget untuk chambernya dan untuk pat-patnya seperti ini lubangan-lubangan semuanya itu rapi banget. Oke, presisi banget. Untuk tarikannya gimana, Mas? Tarikannya ini sangat ringan. Single baca ya, siap ya. Mantap ya. Oke, mantap sekali kawan. Dan berapa harganya? Untuk harganya senapan angin ini untuk pembelian harga normal itu memang 4 juta ya untuk normalnya. Normalnya 4 juta. Tapi kawan-kawan bisa beli harga normal dengan 4 juta karena ini adalah barang baru. Kami kasih gratis ongkos kirim untukmu. 4 juta gratis ongkos kirim. Kalau mau beli full set ada promo enggak, Mas? Ada pastinya. Ayo, Mas ya. Harganya kalau kita beli senapan dengan gratis ongkos kirim itu 4 juta tambah teleskop 300.000 sama pompa yang non lipat itu 500.000 berarti totalnya berapa? 48 toh? Iya. Di saat ini karena masih promo kamu bisa mendapatkan bocap Bumbara ini dengan harga Rp4.500.000 saja sudah dapat senapan dengan kualitas yang luar biasa seperti ini. Yang kedua bisa dapat pompanya dan bisa dapat teleskopnya plus dapat gratis ongkos kirimnya. Jadi Rp4.500.000 Anda sudah dapat senapan, tinggal jedor, tinggal bawa kemana-mana, nggak usah khawatir kehabisan angin karena sudah ada pompanya. Mantap toh? Mantap sekali. Dan satu lagi untuk kawan-kawan karena ini Bumbara Badan Usaha Milik Masjid Baitur Rahman, keuntungannya ini adalah sebagian masuk ke pembangunan dan kemaslahatan masjid. Jadi kawan-kawan ya beli sambil sedekah lah gitu ya. Mantap sekali. Dapat dunianya, dapat akhiratnya ya. Siapa tahu dengan berkahnya senapan Bumbara ini buruanmu semakin banyak itu. Seperti itu kawan. Oke. Seperti itu kawan-kawan bisa check out atau pesan di bawah ini nomor admin. Adminnya tetap admin CV Asodor karena untuk channel Bumbara yang resmi itu akan segera dirilis dan sekarang belum bisa rilis untuk sementara. Oke, begitu kawan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bumbara.